tahun 2016, World Economic Forum menyebut lebih dari 150 juta ton sampah plastik di perairan bumi. Indonesia menaruh perhatian besar mengurangi sampah plastik laut di wilayah pariwisata. PUPR sigap melindungi kawasan pariwisata dari sampah. TPA Sarba Kita menjadi proyek persampahan terintegrasi pertama di Indonesia yang memadukan antara penataan sampah existing menjadi ruang terbuka hijau atau ekopark, pembangunan fasilitas pengolah sampah sanitary landfill, dan dilengkapi dengan fasilitas waste to energy atau merubah sampah menjadi tenaga listrik yang nantinya akan dikembangkan melalui skema pendanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Direktorat Jenderal Cipta Karya meningkatkan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan lingkungan bebas kumuh.